Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Rabbishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli وسدد لساني واهد قلبي بحق نبيك محمد صلى الله عليه وسلم اللهم أغننا بالعلم وزيننا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية نوينا التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم ودعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله مرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى آمين يا رب العالمين كتاب وشاح الأفراح وإصباح الفلاح كتاب جاوي مكسورة لبملاس باريس ميلان daripada bawah. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا الله بعلومه وبعلومكم وبعلوم مشايخنا في الدارين آمين يا رب العالمين. Kata pengarang الشيخ محمد بن إسماعيل الفطاني رحمه الله تعالى dan haram mubasharah antara pusat dan lutut sama ada dengan wati atau lainnya. Jadi sama perbahasan pada perkara-perkara yang diharamkan ketika seorang perempuan itu haid ataupun perkara-perkara yang diharamkan ketika seorang perempuan itu nifas, maka hukumnya sama dari sudut pengharaman. Jadi kita sambung pengharaman yang seterusnya, iaitu dan haram mubasyarah. Mubasyarah ni bersentuhan kulit. Mubasyarah ni bersentuhan kulit. Bersentuhan kulit sini, bersentuhan kulit yang tidak berlapis. Bersentuhan kulit yang tak berlapis. Jadi dia ada tiga sepakat ulama' yang halal. Pertamanya, kalau seorang perempuan itu haid, maka suaminya nak sentuh tanpa berlapis daripada pusat hingga ke atas boleh. Itu tidak ada khilaf. Halal. Begitu juga tidak ada khilaf halalnya seorang suami nak sentuh daripada lutut sampai ke bawah ketika seorang perempuan itu haid tanpa lapik, halal. Begitu juga tidak ada khilaf ulama kalau nak sentuh antara pusat hingga lutut tetapi berlapik, itu pun tidak ada khilaf. Yang ada khilafnya ialah ketika tidak berlapik suami nak sentuh pusat hingga lutut ketika seorang perempuan itu haid ataupun nifas, itu berlaku khilaf. Jadi kita sambung kata haram. Haram bersentuhan kulit. Bersentuhan kulit mana tak ada lapik lah. Antara pusat dan lutut, hukum dia haram. Ketika mana? Ketika haid ataupun ketika nifas. Ini pandangan mu'tamad dalam mazhab Syafi'i. Sama ada dengan wati. Sama ada kita sentuh antara pusat hingga lutut tu dengan sebab wati. Wati ni persetubuhan. Wati ni bahasa Arab. Orang Jawi lama dulu pun panggil wati juga. Dia tak panggil direct lah, setubuh-setubuh itu. Dia panggil wati-wati. Bukan nama orang tu. Wati tu ialah bersetubuh. Sama ada dia sentuh antara pusat dengan lutut tu dengan cara bersetubuh, iaitu memasukkan zakar ke dalam farah dia, atau lainnya, lain daripada wati. Selain daripada wati, apa dia? Sentuh saja-saja. Sentuh tangan ke situ ke, sentuh dagu ke situ ke, sentuh paha ke situ ke, haram ketika perempuan itu haid, perempuan itu nifas. Ini pandangan mu'tamad mazhab Syafi'i. Dan kata qil, kata sebahagian ulama, tiada haram lain daripada wati. Pandangan kedua pula kata sentuh tak haram. Yang haramnya setubuh je.
Jadi kalau atas pandangan kedua ni, makna bolehlah seorang itu sentuh dengan paha dia, sentuh dengan dagu dia, sentuh dengan tangan dia antara pusat hingga lutut isteri ketika isteri sedang haid ataupun isteri sedang nifas. Hukum dia adalah harus boleh. Ini pandangan kedua lah. Jangan bersetubuh sahaja. Pandangan ketiga pula disebut oleh Imam An-Nawawi rahimahullahu taala dalam kitab Al-Majmu' Syarhul Muhadzab. Dia kata gini pula. Dia kata ada perincian. Kalau seorang suami tadi warak, warak ni dengan mana boleh menjaga diri daripada bersetubuh, maka boleh dia sentuh antara pusat hingga lutut. Tapi kalau dia tu tidak warak, yakni tidak boleh menjaga diri dia, sekira-kira kalau dia sentuh pusat hingga lutut tu dia membawa kepada persetubuhan, maka hukum dia haram. Tu pandangan ketiga. Dia ada tafsir lah. Cuma kitab-kitab pandangan mu'tamad ni, dia tak kisah warak ke tak warak ke, boleh jaga ke tak boleh jaga, tetap haram. Gitu kan. Dan apabila putus darah dan apabila putus darah haid dan nifas, halallah baginya bagi suami tu, halallah baginya bagi perempuan tu mandi. Boleh mandi. Dalam kitab Hasyiah I'anatut Talibin karangan Syekh Abu Bakar Syattah rahimahullah subhanahu wa ta'ala, disebut gini. Antara sebab yang wajib mandi ni antaranya ialah sebab haid dan sebab nifas. Adakah wajib itu ketika dia suci ataupun wajib itu ketika sedang haid, ketika sedang nifas? Maka jawab para ulama'nya, kalau kita Hasyiah I'anatut Talibin, dia sebut wajib mandi itu berlaku ketika perempuan itu sudah keluar darah nifas, sudah keluar darah haid. Maka ketika itu sudah wajib mandi. Tapi jangan dengar habis sini ya. Di situ wajib dah mandi. Tapi kalau mandi ketika itu haram. Mana kewajipan mandi wajib itu sudah berlaku apabila keluarnya darah haid, apabila keluarnya darah nifas walaupun belum bersuci lagi. Cuma syarat sah mandinya ialah selepas suci. Kalau dia mandi wajib itu ketika dia sedang mengalir darah haid atau ketika sedang dia mengalir darah nifas, hukum dia haram. Hukum dia adalah haram. Dia panggil at-tala'ub fil ibadah, bermain-main dengan ibadat, osak ibadat dalam keadaan hukumnya haram mandi junub ketika darah sedang mengalir. Cuma kita nak kata kewajipan mandi itu bukan berlaku ketika suci, bahkan berlaku ketika haid dan ketika seorang itu nifas. Cuma tidak sah kalau dia mandi ketika sedang mengalir darah. Dia wajib mandi ketika selepas selesainya suci darah. Ketika itu barulah sah mandi wajib dia, angkat hadah haid, angkat hadah nifas. Okey, kemudian kata musannif rahimahullahu taala, sebab apa mandi tu halal? Kerana mengangkatkan hadas. Kerana nak angkat hadas. Hadas apa sini? Hadas haid dan juga hadas nifas. Dua hadas ni, hadas besar dalam kitab mazhab Syafi'i, inilah dua hadas yang paling besar sekali, lebih besar daripada junub, lebih besar daripada batal air sembahyang. Ataupun tayammum, yang ni halal bagi dia tu juga tayammum. Tayammum ni bila? Bila dia tak ada air lah. Bila dia tak ada air, maka dia nak mandi macam mana? Jadi dia tayammum lah, ganti mandi. Dia tayammum selepas ganti apa? Dia tayammum ketika air tidak ada. Dia tayammum ketika air tidak ada. Ataupun ketika dia sakit yang tak boleh kena air, dia pun tayammum untuk semayang, untuk puasa. Dan sebagai puasa apa? Semayang dengan tawaf. Contoh. Kemudian kalau dia tu peseng memang tak ada, kalau dia ni memang peseng, kalau dia ni kalau memang tak boleh kena air. Bukannya tak ada air, tapi tak boleh kena air. Memang anggota kata memang anggota dia tak boleh kena air langsung. Kalau kena air mati, contohlah. Dia pun tayammum lah, sokmo-sokmonya. Nak ambil wudu pun ganti tayammum, nak mandi wajib pun ganti tayammum. Tiba-tiba dia tu sembuh. Bila dia sembuh, adakah saat lagi wajib semula mandi kerana ganti had dulu tu? Jawapan dia ialah wajib mandi semula. Wajib mandi semula selepas sembuh. Wajib mandi semula selepas sembuh. Kalau dia tayammum itu kerana tak boleh kena air sikit habuk pun. Ni kes tak boleh kena air sikit habuk pun. Kita ganti tayammum terus.
Ha, dia beza dengan anggota yang sebahagian sakit. Dia mandi kat bahagian yang sihat, dia bahagian sakit dia ganti tayamum. Ha, tu lain cerita. Ha, tu lain cerita. Jadi kalau seorang lelaki ataupun perempuan ni, perempuanlah sekarang ni, dia ni tak boleh tentuh air langsung. Dia pun tayamum ganti mandi wajib. Nanti lepas sembuh dia kena mandi semula. Ha, dia kena mandi, dia kena mandi semula. Adapun sembahyang tidak perlu qada semula. Ha, sembahyang tidak perlu qada semula, yang perlu qada semula, yang perlu buat semula ialah mandi. Ini kes kalau dia tayamum 100% ganti mandi. Ha, beza kalau dia mandi sebahagian badan yang sihat, yang tubuh yang sakit dia ganti dengan tayamum. Ha, itu lain cerita. Ha, tu panjanglah cerita dia. Kita dah bahas dulu dah. Tu wajib qada ke tak wajib qada sembahyang, wajib mandi ke tak wajib mandi sembahyang. Ha, eh? Kalau yang jenis mandi wajib, contoh bahagian tangan kanan saja berbalut, jadi dia wajiblah basuh seluruh badan yang selain daripada tangan kanan. Nanti lepas sembuh dia hanya niat basuh untuk tangan kanan saja, angkat hadas besar di tangan kanan besar. Ha, okay. Ha, tu kalau mandi wajib. Nisbah kena qada sembahyang ke tak, itu isu yang panjang yang kita telah bahas. Ha, iaitu kalau dia itu berada di anggota tayamum, iaitu tangan. Ha, maka secara mutlak dia kena qada sembahyang lepas sihat. Ha, dia kena qada sembahyang selepas sihat. Kalau balutan dia itu pada anggota tayamum, iaitu tangan dan juga muka, maka secara mutlak kena wajib qada sembahyang ketika selepas sembuh. Ha, okay. Kemudian kata musannif rahimahullah subhanahu wa ta'ala, dan tiada halal dahulu daripada mandi ataupun tayamum. Tiada halal segala perkara yang diharamkan. Nah, tak boleh. Selagi mana belum mandi, selagi itulah tidak boleh buat benda-benda yang haram ketika haid. Nah, contohnya apa dia? Baca Quran tak boleh lagi, sembahyang tak boleh lagi. Nah, tu. Melainkan dua perkara sahaja, dua benda sahaja, kalau dia suci daripada haid ataupun nifas, dia belum mandi lagi tapi sudah sah buat. Apa dia? Iaitu dua perkara tu, puasa. Ha, puasa boleh. Jadi kalau contoh dia suci pada pukul 5.30 pagi. Ha, dia bangun sahur, tengok-tengok 5.30 tak ada darah dah. Pukul 6 subuh. Dia pun niatlah puasa. Ha. Lepas niat puasa, dia tak mandi lagi. Sampailah 6.20. Tak mandi lagi. Adakah sah puasanya? Jawapannya sah. Ha, sebab tidak ada syarat sah puasa itu, kena tidak berhadas daripada start subuh sampai maghrib. Oh, kalau tidak jenuh. Jangan berhadas antara subuh sampai maghrib. Jangan ketuk, jangan berak. Oh, jenuh. Jenuh itu. Jadi tidak ada syarat sah puasa itu perlu suci daripada perlu mandi wajib. Ha, tidak ada syarat perlu mandi wajib. Asalkan tidak ada haid, tak ada nifas bermula subuh sampai maghrib, maka hukum dia adalah sah puasanya. Dan juga tolak ni cerai. Jadi kalau seorang perempuan itu sudah suci daripada haid, maka walaupun dia belum mandi lagi, suami boleh menceraikan dia. Ha, suami boleh menceraikan dia. Bukan suruh cerai ni, tapi kalau nak cerai, situ waktunya. Dia panggil tolak sunni. Ha, tolak yang sunni dia panggil. Bukan tolak yang berdosa lah. Tolak yang berdosa dia panggil tolak bid'i. Ha, contohnya tolak waktu ketika haid, maka hukum dia adalah haram. Kecuali beberapa masalah lah. Ha, jadi tolak ketika haid, hukum dia haram. Tolak ketika suci, yang mana waktu suci itu tak disetubuhi oleh suami, ha, ketika itu boleh untuk tolak. Ha, itu dia panggil tolak sunni. Ha, jadi tolak boleh ketika itu, noktah. Adapun yang lain daripada puasa dan tolak, maka tiada halal. Ha, tak halal, tak boleh. Melainkan ada lagi, kemudian daripada mandi atau tayamum. Ha, mana? Baca Quran, sentuh Quran, tanggung Quran, sembahyang, tawaf, hak tu semua lepas mandi. Baru sah, baru boleh. Lagi tu tak mandi, lagi tu lah haram sembahyang, lagi tu lah haram kita tawaf, lagi tu lah haram baca Quran dan sebagainya. Ha, eh? Kata qil, mana? Atau tayamum ni makna kalau tak ada air lah. Ha, melainkan selepas mandi ataupun tayamum, maka barulah halal. Dan wajib atas perempuan yang haid. Haid ni perempuan haid lah.
perempuan yang haid bahasa Arab. Qadha puasanya, puasa orang perempuan yang haid, wajib qadha. Ha, beza dengan sembahyang. Bersalahan sembahyang, tiada wajib qadha atasnya, atas perempuan tu. Sembahyang tak wajib qadha. Jadi antara puasa dengan sembahyang, yang wajib qadha sembahyang sahaja. Kenapa sembahyang yang wajib qadha puasa sahaja? Kenapa puasa wajib qadha? Kerana bilangan puasa tu sedikit berbanding dengan sembahyang. Sembahyang tu jumlah banyak. Kalau sehari 5 kali, kalau 15 hari 15 malam keluar haid, 60 kali kena sembahyang. Oh, lebih teruk pada tarawih lagi. Tu kalau haid, kalau nifas 60 hari 60 malam, oh, 60 kali 5 waktu, 300 waktu kena qadha. Oh, jenuh lagu tu. Ha, jadi sembahyang tidak perlu qadha. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Ha, jadi perlu qadha puasa je lah. Sebab puasa tu sikit saja jumlah dia. Paling banyak pun 30 hari. Tak ada lebih dah pada tu. Ha, tu. 30 atau 29. Tu paling banyak. Bahkan makruh. Ha, dah kalau nak buat juga qadha sembahyang, apa hukum dia? Hukum dia makruh. Dia khilaf. Ha, lepas tu dia kata, dan kata qil, kata sebagai ulama, haram. Ha, jadi, kalau perempuan tu nak qadha juga sembahyang, hukum dia khilaf. Ada yang kata makruh, ada yang kata haram. Yang kata haram, kalau buat juga, tak sah. Dan kalau tak sah dan haram, memang tak ada pahala lah. Kalau atas pandangan kata makruh pula, kalau atas pandangan yang kata makruh pula, adakah sah sembahyang dia kalau buat? Khilaf pula. Pandangan pertama kata tidak sah. Pandangan kedua kata sah sebagai sembahyang mutlak sahaja, tapi tidak ada pahala. Ha, jadi kesimpulannya tak payah buat lah. Haram tak ada pahala, makruh pun tak ada apa. Ha, eh. Bermula haram atas orang yang berjunub itu sembahyang. Ha, ni nak masuk junub ni sebab apa ni? Sebab dia perkara yang berkaitan dengan benda yang diharamkan. Jadi dia duduk tegang berkaitan dengan haram, berkaitan dengan haid, berkaitan dengan nifas, maka dia ada kaitan juga haram ketika junub. Kerana setiap perkara yang haram ketika junub, itu juga haram ketika haid dan ketika nifas. Maka dia sebut juga benda yang haram atas orang yang berjunub, iaitu sembahyang. Ha, haram juga orang berjunub sembahyang. Junub ni junub yang keluar air mani itulah, yang bersetubuh ataupun keluar air mani. Ha, tu dia panggil berjunub. Sama ada fardu ataupun sunat, dua-dua tu haram orang junub tu sembahyang. Ha, eh? Dia nak sembahyang fardu buat rajin pun tak boleh, hukum dia haram. Dia nak sembahyang sunat buat rajin pun tak boleh, hukum dia adalah haram. Dan membaca Quran, hukum dia haram juga bagi orang junub, bagi orang haid, bagi orang nifas. Hukum dia haram ni, haram ni, haram membaca Quran yang tiada dinasakhkan tilawahnya, tilawah Quran. Yang tiada dinasakh ni makna tidak dimansuhkan. Mansuh ni makna tak ada. Jadi Quran kita ni banyak sebenarnya. Jadi sekarang yang 30 juzuk ni ada ayat yang sudah dimansuhkan tilawahnya. Tilawah ni bacaan. Mana kita tak baca dah ayat tu dalam sembahyang. Kalau baca batal sembahyang. Ha, eh? Dan dia tu asal ya Quran, cuma dimansuhkan bacaan dia. Mana tak ada dalam mushaf. Dalam mushaf kita sekarang tak ada ayat tu. Tapi dia Al-Quran pada asalnya. Ha, maka hak tu dia kata, dia kata sini baca Quran yang haram ni yang tiada mansuh. Mana apa yang ada dalam mushaf kita. Adapun kalau yang tak ada dalam mushaf dan dia itu Quran, tapi Quran tu yang dimansuhkan tilawahnya, maka hukumnya boleh baca kalau nak baca lah. Yang baca Quran yang haram ni apa dia? Baca Quran yang haram ni kalau qasak Quran sahaja. Kalau qasak Quran, dia memang baca Quran ni qasak Quran. Okey, dia asal begini. Imam Al-Bajuri rahimahullah dalam kitab Hasyiah Al-Bajuri ala Fathil Qarib, dia sebut orang yang biasa, orang yang sihat macam kita ni, kalau baca Quran, tak perlu niat baca Quran pun jadi Quran. Ha, tak perlu qasak baca Quran pun jadi Quran juga. Beza dengan orang junub, dengan orang yang orang yang haid, dengan orang nifas. Mereka ni special sikit, kalau baca Quran perlu ada niat. Kerana asalnya baca Quran bagi mereka ni haram. Jadi kalau dia dibaca Quran dengan qasak baca Quran, maka hukumnya haram.
Kalau baca Quran dengan qasat zikir boleh. Baca Quran dengan qasat zikir boleh. Kata Syekh Ali Subramalisi rahimahullah dalam Hasyiah Ali Subramalisi ala Nihayatil Muhtaj, dia kata walaupun qasat zikir tu 30 juzuk sekalipun, asalkan dalam hati tu duk tengah zikirlah, duk niat zikir. Baca Quran tapi niat zikir. Ha. Tu, tapi payahlah. Ha, biasanya akan qasat Quran juga. Ha. Dalam kitab Hasyiah Al-Mijrimi alal Iqna dia sebut, walaupun niat zikir, wajib jaga segala tajwid-tajwid dan makhraj huruf. Kerana asal dari Quran. Wajib juga jaga tajwid, bukan main langgar gitu ya. Ha, sebab tu kalau mana-mana zikir, sama ada zikir ataupun niat baca Quran, yang lepas sembahyang tu, kalau lepas sembahyang contoh ayat kursi tu, kena niat kita yang sihat ni tak ada niat qasat apa lah, memang akan jadi Quran lah. Tak akan jadi zikir biasa, dia akan jadi Quran juga sebab kita orang sihat. Ha, beza kalau orang junub atau orang nifas atau orang yang berhaid yang nak baca ayat kursi tu, maka dia kena qasat zikir lah hati dia. Ataupun tak qasat apa-apa, zikir pun tidak, Quran pun tidak, dia hanya baca semata-mata tanpa qasat zikir, tanpa qasat Quran pun boleh juga. Itu bagi perempuan yang haid. Ha, jadi boleh dia qasat zikir, baca Quran tu ketika nak mengajar ke, ketika dia nak baca tiga kul sebelum tidur ke, baca surah Al-Mulk ke, ha, boleh dia niat qasat zikir. Tapi kalau qasat Quran, tak boleh. Hukum dia haram. Ha, hukum dia adalah haram. Itu dalam mazhab kita Syafi'iyah. Kalau kita kata, nak boleh taklid mazhab Maliki. Mazhab Maliki kata boleh untuk baca Quran ketika haid. Ya, boleh. Tapi dengan syarat ketika darah sedang mengalir. Ha, syarat dalam mazhab Maliki yang kata boleh baca Quran ni ialah dia tu darah dia masih mengalir. Tapi kalau darah dia sudah kering, dah bersih dah, dia suci dah, cuma tak mandi lagi, hukum dia tetap haram menurut mazhab Maliki. Ha, Jadi kalau nak taklid mazhab lain pun kena ada ilmu jugalah, bukan main taklid gitu ya. Macam ni lah bulan Ramadan akan datang ni. Akan datang dia akan sebut macam mana. Tuan-tuan, puasa ni niat ni tiap-tiap hari. Yalah, kita tiap-tiap hari. Kemudian jangan lupa tuan-tuan, awal bulan tu puasa niat sebulan. Niat sebulan tu apa dia? Kerana taklid mazhab Maliki. Kok-kok lah dalam bulan Ramadan tu kita terlepas ataupun terlupa nak niat. Maka dia cover hak yang niat yang sebulan tu. Ketika itu kita dah bertaklid dalam mazhab Maliki. Kita dah bertaklid mazhab Maliki. Maka puasa kita ketika itu semuanya macam mazhab Maliki. Semuanya macam mazhab Maliki. Maka antara benda yang patah larang dalam mazhab Malikinya ialah kalau dia makan tak sengaja batal juga mazhab Maliki. Mazhab Maliki kalau makan tak sengaja batal juga. Beza dengan mazhab Syafi'i. Mazhab Syafi'i makan tak sengaja tak batal. Makan sengaja baru batal. Mazhab Maliki makan sengaja ke tak sengaja batal belaku. Jadi moleknya kita niat sungguhlah setiap malam tak ada apa. Dia sebenarnya bukan mazhab Maliki saja. Dia boleh nak niat taklid mazhab Hanafi boleh juga. Mazhab Hanafi boleh niat puasa wajib siang hari sebelum zuhur. Boleh. Dia macam puasa sunat mazhab Syafi'i. Puasa sunat mazhab Syafi'i boleh niat waktu siang asalkan belum zuhur. Sama juga dalam mazhab Hanafi, dia puasa Ramadan boleh niat siang hari asalkan sebelum zuhur. Tu kalau kita taklid mazhab dia lah. Biasanya kita taklid mazhab Syafi'i, niat tiap-tiap hari. Dan dalam mazhab Maliki yang kata niat sebulan tu, itu dari sudut keharusan saja. Adapun afdal dalam mazhab dia tetap niat tiap-tiap hari. Kemudian kata musannif rahimahullahu taala, jika satu ayat atau satu huruf sekalipun kalau niat qasat Quran, hukum dia haram. Contoh kita baca nun, ayat Quran surah Al-Qalam. Nun saja. Satu huruf. Maka niat Quran, niat Quran, hukum dia haram. Sama ada sir. Sama ada sir iaitu senyap, bukan senyap, mana selu. Atau jahar, jahar ni kuat. Jahar ni salah semain jahar subuh, isyak, maghrib. Tu jahar lah, kuat suara dia.
Kalau sir ni perlahan suara dia. Zuhur dengan asar kita baca juga tapi selu. Selu ni maksud apa dia? Maksud dia kita saja dengar, orang sebelah tak dengar. Ha, tapi kita agak kalau baca sir tu orang sebelah dengar. Hak tu bukan sir, hak tu jahar. Kalau sampai orang sebelah dengar, itu jahar. Kalau jahar, yang sepatutnya kita baca sir, baca seluruh, tiba-tiba baca jahar, hukumnya makruh. Hukumnya adalah makruh kalau kita terbalik. Yang sepatutnya baca sir, dia baca jahar. Yang sepatutnya baca jahar, dia baca sir, hukumnya makruh. Kemudian kata musannif rahimahullahu taala, dan tiada haram membaca Taurat. Oh, Taurat kalau ada tak haramlah. Walaupun dia tu kalamullah, tapi kalamullah yang sudah diseleweng. Maka Taurat bukan lagi kalamullah yang asal. Dia sudah diselewengkan, maka boleh baca Taurat. Bukan suruh je Taurat ni. Nak kata kalau anda kata nak baca boleh tak? Boleh. Ha, itu ya. Dan Injil. Ha, Injil pun sama juga, asalnya kalamullah, tapi kalamullah yang diselewengkan, maka tidak boleh, maka boleh kita baca ketika seorang perempuan tu haid ataupun nifas. Ha, tidak ada masalah. Walaupun dia kalamullah, tapi kalamullah yang sudah diselewengkan oleh umat dia sendiri. Ha, Bahkan tiada makruh baca keduanya, Taurat dan Injil. Oh, tak makruh. Haram pun tidak, makruh pun tidak. Haruh gitu ya. Ha, jadi pergi carilah Injil Taurat nak baca. Adapun segala zikir Quran, tapi baca Taurat Injil ni bukan bahasa kita, dia bahasa Ibrani Siriani, bukan bahasa Arab, bukan bahasa Melayu. Kalau bahasa Quran tu bahasa Arab, jadi kita mudahlah bahasa Arab. Jadi kalau Taurat Injil asal bukan bahasa Arab, bahasa Siriani Ibrani. Oh, dia kena mengaji pula bahasa Siriani Ibrani baru boleh baca. Tu. Kalau baca dalam sembahyang batal, gitu ya. Adapun segala zikir Quran, tiada haram. Ha. Yang ni kalau Quran dibaca dengan niat zikir, tak haram. Baca ayat kursi, masuk rumah dengan niat zikir, orang nifah, boleh. Baca tiga kul sebelum tidur, dengan kosak zikir, boleh. Ha. Baca contoh Al-Mulk tiap-tiap malam, dengan kosak zikir, boleh. Ha. Boleh belakang. Jika dikosakkan zikir lah, kalau hak zikir Quran tu, kalau dikosakkan zikir, baru jadi zikir. Ha. Kalau ayat kursi kita ni zikir dengan ayat kursi sama-sama, tapi kita kosak Quran, haram. Ha. Bismillahirrahmanirrahim, kosak baca Quran, haram. Ha, gitu eh. Bismillahirrahmanirrahim, kosak zikir, tak haram. Ha, gitu. Ni bagi orang yang berjunub, bagi orang yang berhaid dan bernifas sahaja. Ha, adapun orang sihat macam kita ni tak perlu kosak apa-apa, confirm automatik di Quran. Ha, Atau itlaqkan dia, itlaqkan zikir Quran tu. Itlaq ni makna tak niat apa-apa. Niat Quran pun tidak, niat zikir pun tidak. Ha, bezanya begini. Kalau niat baca Quran, hukum dia haram lah. Okay. Tapi kalau niat niat zikir, dapat pahala zikir. Kalau secara mutlak, mutlak ni tak niat apa-apa, tak dapat apa. pahala Quran pun tidak, pahala zikir pun tidak. Ha, itu maksud itlaq, mana tak kosak apa-apa, semata-mata baca. Ha, Dan menyentuh mushaf, hukum dia haram. Orang junub sentuh mushaf, sama juga orang perempuan haid dan nifas. Sentuh mushaf ni tamanya mushaf Quran tu yang ada huruf tu, pak kita sentuh, haram. Ataupun kita sentuh kulit mushaf pun haram. Ataupun kita sentuh rehal yang atasnya ada mushaf juga haram. Ataupun kita sentuh khusi yang atasnya ada mushaf juga haram. Apa-apa yang berkaitan dengan Quran, kita pegang yang Quran tu ada atas dia, hukumnya haram. Ha, kulit mushaf kita sentuh haram. Walaupun kulit saja, kita buat keluar tubik kulit saja, ni isi ni kulit. Kulit tu orang panggil kulit mushaf lagi, kita sentuh haram. Tapi kalau kulit tu orang tak panggil dah kulit mushaf, orang panggil kulit lain dah, orang tak kenal dah tu kulit mushaf, kita pegang harus. Dan menanggung akan dia, akan mushaf. Menanggung ni apa dia? Bawa. Ha. Nanggung ni bawa lah, bawa gini. Kita angkat naik, ha, bawa tu. Ha. Kita bawa, hukum dia haram, orang berjunub, orang haid, orang nifas. Kalau dia bawa tafsir Quran, ha, kalau dia bawa tafsir Quran,
Maka kalau tafsir tu lebih ayat dia dari, lebih perkataan dia daripada Al-Quran, maka hukumnya harus. Kalau Quran lebih banyak daripada tafsir, maka hukum dia Al-Quran. Haram kan? Haram bawa. Ha, eh? Jadi contoh tafsir yang menjadi polemiknya ialah tafsir Al-Jalalain. Tafsir Al-Jalalain. Jadi adakah dia boleh sentuh ataupun tidak? Ulama sebut boleh sentuh kerana jumlah tafsir lebih banyak sikit daripada Quran. Cuma ulama sebut dalam kitab Ahsyah Bajuri, ihtiyatnya, langkah berjaga-jaganya tak payah sentuhlah, tak payah angkat. Ha, bagi orang berjunub, bagi orang nifas, bagi orang yang haid. Kecuali darurah. Dengan makna Quran tu kalau kita tak angkat, duk kena tahi contohnya. Ha, eh? Maka kita pun angkat, letak tempat selamat. Ha, tu tak apalah, tu darurah. Kita nak selamatkan kehinaan Quran. Ha, eh? Dan tawaf, tawaf pun tak boleh juga. Okey, satu lagi, tanggung mushaf. Jadi kalau contoh kita ni bawa mushaf dalam beg. Ha. Kita pun letak beg tu, mushafnya, kitabnya, dompetnya. Kita ni orang yang tak ada wuduk. Tak ada wuduk pun tak boleh pegang mushaf. Tidak boleh pegang mushaf, tak ada wuduk ni. Jadi kita tak ada wuduk pun tak boleh pegang mushaf, berjunub pun tak boleh pegang mushaf, hikmah lagi tak boleh pegang mushaf. Jadi secara mutlak tak boleh pegang mushaf. Jadi bila bawa buku, bila bawa beg yang ada dalamnya Quran, yang ada dalamnya buku dan barang-barang lain, kalau dia angkat tu kosak Quran saja, hukum dia haram. Ha, beg itulah, dalam beg gitu dah angkat beg tu, kita pikul ke. Kita kosak angkat Quran saja, hukum dia haram. Tapi kalau kosak angkat benda lain, hukum dia harus. Ha, hukum dia adalah harus. Dan tawaf. Tawaf pun hukum haram juga bagi orang perempuan haid dan nifas dan junub. Sama ada fardu, tawaf fardu. Ha, tawaf fardu lah hak wajib. Ha, tawaf wada'nya, tawaf rukunnya, ha, macam-macam. Ha? Ataupun sunat, tawaf sunat. Saya saja duduk Mekah, duduk kat hotel tu, tak tahu nak buat apa, turun kat Mekah tu, turun kat Kaabah tu, pergi tawaf, tawaf sunat dia panggil. Ha, maka tawaf sunat tu tidak boleh dibuat oleh perempuan haid, perempuan nifas dan berjunub. dan diam di dalam masjid jika qadar tumakninah sekalipun, hukumnya haram bagi orang yang berjunub, orang yang berhaid, orang yang nifas. Duduk dia ni menetaplah. Ha, dia duduk. Pak, tumakninah ya. Subhanallah, haram. Bukan duduk seminit, duduk 2 saat, 3 saat. Dia duduk tetap. Dia duduk diam dalam masjid. Hukum dia haram. Tak syarat duduk, diri pun boleh. Ha, tu. Ha, tu eh. Dan tiada haram lalu di dalam masjid. Okey. Tak haram lalu dalam masjid ni kalau bagi orang junub. Okey, betul. Tak haram. Bagi orang yang sedang berhaid dan sedang bernifas lalu dalam masjid ni, kalau dikhawatiri mengotori masjid, hukum dia haram. Tapi kalau dia tu confirm, dia yakin kata tak akan mintih darah dia, tidak akan mengotori masjid, maka hukumnya makruh. Hukum dia adalah makruh. Ha, eh. Kemudian kata musannif, seperti masuk junub pada satu pintu dan keluar pada pintu yang lainnya. Ha, ini contoh lalu. Kita dah kata dah minggu lepas, lalu masjid ni maksudnya masuk pintu A, keluar pintu B. Tu maksud lalu. Kalau masuk pintu A, keluar pintu A, hukum dia adalah menetap dalam masjid. Bukan lalu masjid. Menetap dalam masjid, hukum dia haram. Ha, eh. Bahkan tiada makruh pula. Ha, tiada makruh ni pada orang junub. Ha, dia sedang bincang pasal junub kan ni. Ha, tak makruh ni pada orang junub. Pada qaul yang asah, pada pandangan yang kuat. Lepas tu kalau tak makruh, hukum dia apa dia? Hukum dia kalau orang berjunub lalu dalam masjid, khilaful awla. Ha, dia lebih ringan sikit daripada makruh. Khilaful awla ni lebih ringan sikit daripada makruh. Kalau orang nifas, orang haid, lalu dalam masjid dalam keadaan tidak mengotori masjid, tidak ada kekhawatiran, ketakutan untuk mengotori masjid, maka hukum dia adalah makruh. Ha, eh. Dan pergi datang orang junub dalam masjid haram. Ha, masjid haram ni inilah. Mekah tu lah. Ha, dan pergi datang orang junub dalam masjid haram seperti diam padanya pada masjidil haram. Ha, sama juga hukum dia adalah haram. Sebab masjidil haram tu masjid. Sama.
Dan haram pula atas yang junub membaca khutbah Jumaat. Haram pula atas yang junub membaca khutbah Jumaat. Sebab? Sebab khutbah Jumaat itu syarat dia mesti suci badan. Ha, itulah. Macam semayang lah. Kita berjunub, kita semayang. Haram. Sama juga bila khutbah Jumaat, dia wajib, dia tu suci. Pakaian dia dan sebagainya, tempat sentuh dia. Ha, jadi dia jaga tongkat tu. Kalau najis tu, susah pula. Ha, maka dia pun boleh baca junub, boleh baca junub, boleh baca khutbah ketika tidak ada tidak ada najis ataupun hadas di badan dia. Ha, jadi kalau sini ada hadas junub, maka dia baca khutbah haram. Ha. Dan sujud tilawah pun haram juga. Tilawah ni apa dia? Sujud tilawah ni sujud yang dilakukan ketika kita mendengar bacaan Quran yang pada tempat tertentu. Ha. Kalau dalam Quran tu ada lambang sejadah tu. Ha, tu lambang masjid itu. Ha, itulah tempat yang sunat sujud sejadah. Sujud sejadah ni kita sebut sujud sejadah ni sebenarnya sujud tilawah. Sujud sejadah ni sebab kita biasa sujud sejadah ni bila surah As-Sajdah. Ha, pagi subuh Jumaat tu. Sunat baca rakaat pertama surah As-Sajdah, rakaat kedua surah Al-Insan. Maka kita pun makruf dengan sujud sejadah. Ha, tu asal usul sujud sejadah tu. Kalau dalam kitab tak ada sujud sejadah, sujud tilawah. Ha, Jadi sujud tilawah ialah sujud ketika mana kita buat apabila mendengar orang baca Quran di tempat ayat-ayat tertentu. Sama ada kita yang baca sendiri, atau tu imam yang baca, atau orang lain baca, kita sujud. Ha, ni contoh kita duduk saja tengok orang baca Quran, kita dengar. Tempat ni kena sujud ni, sunat sujud, kita pun sujud. Ha, boleh. Walaupun kita tak baca Quran. Tapi kalau waktu sembahyang jangan pergi sujud. Kita tengah sembahyang, orang sebelah baca Quran. Oh, ni tempat sunat sujud ni, dia pun sujud. Ha, tak boleh tu. Tu batal sembahyang. Tu batal sembahyang. Sama juga kalau jadi makmum, kita ikut tu imam. Kita dengar orang baca Quran sebelah tu. Bukan tu imam baca, orang sebelah baca. Ni tempat sujud sejadah. Kita pun tuju sujud. Tak boleh. Batal. Dalam sembahyang lain. Dan syukur. Sujud syukur pula. Sujud syukur pun haram juga. Kenapa sujud syukur dengan sujud tilawah ni haram ketika orang perempuan haid nifas ataupun junub ni? Kerana dia pada makna sembahyang. Dia macam sembahyang. Sebab apa? Sebab sujud ni salah satu daripada rukun sembahyang. Maka dia pada makna sembahyang. Bila pada makna sembahyang, maka tidak boleh dia buat seperti mana dia tidak boleh untuk sembahyang. Sujud syukur tu bila buat? Sujud syukur itu buat apabila mendapat nikmat yang tidak disangka-sangka. Itu sahaja. Kalau nikmat tu memang kita sokmo-sokmo dapat, tak payah sujud sahwi, tak payah sujud syukur, tak sunat. Ni ada kadang-kadang ada yang tabiat begini. Lepas sembahyang dia sujud syukur. Kata dia, syukur kerana aku hidup lagi. Itu tak sunat. Itu tidak disunatkan sujud syukur. Sujud syukur ni nikmat yang tak disangka-sangka. Contohnya, dia ni penyakit kanser tahap 4, wal'iyadzubillah. Tiba-tiba sembuh. Nikmat yang tak disangka-sangka. Kalau ikutkan, mati dah kawan tu. Ataupun dia dapat keputusan yang baik. Nikmat yang tidak disangka-sangka. Dapat keputusan cemerlang. Dapat kerja yang bagus. Itu semua nikmat yang tak disangka-sangka. Itu sujud syukur. Jadi apa hukum kalau orang buat sujud tu? Sujud saja-saja. Dia bukan sujud syukur. Dia bukan sujud tilawah. Dia bukan sujud sahwi. Dia bukan sujud sembahyang. Sujud saja-saja. Hukum dia bida'ah dalalah finnar. Hailah kita al-iqna' Syekh Khatib Syirbini rahimahullah ta'ala sebut, sujud saya saja ni hukum dia haram, bida'ah dalalah. Ni baru bida'ah dalalah finnar. Hukum dia adalah haram saja-saja sujud tanpa ada sebab. Hukum dia adalah haram. Dan haram atas orang yang berhadaf kecil itu. Hadaf kecil ni maksudnya orang yang tak ada wuduk lah. Haram dia sembahyang. Sembahyang haram lah. Dan tawaf. Biasa tu. Dan sujud tilawah dan sujud syukur. Dan khutbah Jumaat. Sama juga khutbah Jumaat mesti bebas daripada hadaf kecil dan hadaf besar. Dan menyentuh mushaf. Menyentuh mushaf pun tak boleh juga. Menyentuh mushaf ni termasuklah perbahasan tadi.
menyentuh kulit mushaf dan sebagainya. Okey, satu lagi ya. Tadi kitab tafsir contohnya, kitab tafsir. Kalau dia ni tak bawa kitab tafsir, dia sentuh kitab tafsir. Sentuh kitab tafsir tidak ada masalah. Cuma kalau dia sentuh bahagian ayat Quran, itu hukum haram. Dia sentuh bahagian ayat Quran, itu baru haram. Kalau sentuh semata-mata kitab tafsir, tepi dia ke, bingah dia ke, kulit dia ke, tu tak ada apa. Tapi kalau bila sentuh ayat Quran dalam kitab tafsir tu, hukum dia adalah haram. Demikian lagi kulitnya, kulit mushaf. Samalah kulit mushaf. Kulit mushaf ni dengan makna, kalau kita tengok dia tu, orang panggil kulit mushaf. Tapi kalau dia kita tengok tu, eh ini kulit mushaf ke tak? Boleh sentuh lah. Mana ada keraguan. Tidak ada pensabitan yang jelas terhadap itu kulit mushaf. Dan jika bercerai daripadanya, daripada mushaf sekalipun, kalau kulit tu cerai daripada mushaf, tapi dia ni panggil kulit mushaf lagi, maka hukum dia haram. Tapi kalau tak dipanggil lagi, dia tak panggil dah kulit mushaf, maka hukum dia harus. Tu dia kata tu. Jika bercerai daripadanya daripada mushaf sekalipun, selama dibangsakan baginya bagi mushaf. Kalau kita sandarkan kulit tu kulit mushaf, maka barulah hukum tetap haram. Kalau kulit tu kita dah kata, eh itu bukan kulit mushaf tu, kulit lain dah. Maka kita boleh sentuh lah. Dan jika tiada, yakni jika tiada dibangsakan bagi mushaf, seperti yang sudah dijadikan kulit kitab, tiada haram menyentuhnya, menyentuh seorang. Orang tak panggil dah kulit mushaf, orang panggil kulit kitab. Maka ketika itu, walaupun dia asal mushaf, tapi dia tak panggil dah kulit mushaf sebab dia ada kat kitab dah. Ataupun ada tempat lain, usuh dan sebagainya, maka boleh sentuh. Dan menanggungnya, menanggung mushaf juga tak boleh bagi orang yang tak ada air wuduk. Hukum dia adalah haram. Bersalahan menanggung akan orang yang menanggungnya, menanggung mushaf. Sekarang ni, orang ni tanggung mushaf haram. Orang yang tak ada wuduk ni lah. Tiba-tiba dia pi dukung kawan dia yang pegang mushaf. Itu tak ada masalah. Tak ada masalah ni bukan suruh buat. Ini bukan ibadat ni. Ni kalau contoh berlaku. Jadi dia maksudnya, kalau kita angkat secara mubasyarah, secara langsung baru haram. Secara tak langsung tak haram. Jadi secara langsung contoh kita angkat kotak dia, kita angkat mushaf sendiri. Itu baru ada kaitan hukum lah. Tapi kalau kita secara tidak langsung, kita angkat benda lain, yang mana benda lain itu ada Quran. Maka itu tidak jadi masalah. Kita angkat orang, yang orang tu sedang menanggung Quran, sedang duk pegang Quran. Kita tidak haram mengangkat dia. Sebab tidak dikira mengangkat mushaf, menanggung mushaf, tapi kita dikira menanggung orang tu. Maka tiada haram mutlaqan. Mutlaqan ni secara mutlak. Secara mutlak tak haram, tak ada kait apa-apa. Secara mutlak, orang yang menanggung, orang yang menanggung mushaf, orang yang tengah dukung, orang yang menanggung mushaf, tidak haram. Pada Syekh Romli, noktah. Pada Syekh Romli, tak haram. Dan kata Syekh Ibnu Hajar padanya, pada menanggung mushaf tu, tafsir, ada perincian. Menurut dia ada perincian sikit. Mata benda yang ditanggung dengan mushaf. Macam tu ya? Padanya tafsir mata benda, okey. Dan kata Syekh Ibnu Hajar, padanya pada masalah kita tanggung, orang yang tanggung mushaf ni, ada tafsir, ada perincian huraian pada bab mata benda, iaitu harta yang ditanggung dengan mushaf. Okey, sekarang ni gini, Syekh Romli kata, kalau kita dukung orang yang tengah angkat mushaf, tak haram secara mutlak. Secara mutlak ni maksud apa dia? Sama ada kita qasat angkat Quran ataupun qasat angkat dia, tak haram. Itu secara mutlak. Tapi Syekh Ibn Hajar lain. Syekh Ibn Hajar kata, kalau kita angkat orang yang angkat mushaf, kalau kita qasat angkat mushaf, haram. Dia tafsir pada bab mata benda yang ditanggung dengan mushaf. Mata benda ni harta ataupun barang lain lah. Dia pada bab sama macam bab menanggung mushaf dengan harta benda lain. Apa hukum dia? Jadi kalau kita tanggung, kita dukung orang yang sedang pegang mushaf,
Kalau kita qasah pegang mushaf, tanggung mushaf haram. Tapi kalau qasah memang nak dukung dia, bukan dukung Quran, maka hukum dia boleh. Sah. Gitu eh. Demikian lagi haram menyentuh kendi-kendinya, kendi-kendi mushaf yang disediakan baginya bagi mushaf. Kendi-kendi ni, kendi ni tempat bubuh Quran. Kalau kita rehal, kotak ke. Dan kotaknya kotak mushaf juga haram. Kotak mana yang haram ni? Yang disediakan baginya bagi mushaf. Iaitu kotak yang dalamnya ada mushaf, kita angkat. Hukum dia haram. Rehal yang di atasnya ada mushaf, kita pegang rehal tu, kita angkat rehal tu, haram. Dan yang layak dengan dia, dengan mushaf. Apa-apalah yang layak dengan mushaf, semua tak boleh sentuh lah tu. Bersalahan seperti peti mata benda dan khazanah. Bersalahan seperti peti mata benda. Peti mata benda tu hak orang letak harta, harta karun. Hak tu kalau kita angkat, tak ada masalah. Dan khazanah. Khazanah dengan dengan peti mata benda ni, tempat stok duit piti tu lah. Kita letak Quran dalam tu, angkat. Tak ada apa. Sebab itu angkat piti. Angkat harta. Dan jika dihantarkan mushaf atas rehal kayu atau pelemah tamar, maka tiada haram menyentuh suatu daripada rehal itu atas barang yang dikatakan dia Ibnu Qasim. Jadi khilaf. Jadi khilaf. Dia kata gini. Dan jika dihantarkan mushaf, dihantar ni mana? Diletakkan mushaf atas rehal kayu atau pelemah tamar, maka tiada haram menyentuh sesuatu daripada rehal itu atas barang yang dikatakan dia kan barang oleh Ibnu Qasim. Ada khilaf lah. Jadi yang kita kata haram tadi itu pandangan yang pertama. Ni pandangan kedua kata kalau rehal ada di atasnya Quran, kita sentuh rehal, tak ada apa. Sentuh lah, bukan angkat, sentuh. Ia Ibnu Qasim nukil daripada Syekh Ramli dan Syekh Qablawi. Dan yang diiktimad oleh Syekh Ziyadi, diiktimad ni mana dimuktamadkan oleh Syekh Ziyadi seperti Syekh Ibnu Hajar. Dia muktamad apa? Akan haram menyentuhnya, menyentuh rehal. Tu kita kata. Jadi khilaf menyentuh rehal yang atasnya ada Quran. Menyentuh bukan angkat. Angkat tu kira tanggung mushaf lah. Kalau kita qasah tanggung mushaf haram. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم زدنا علما وارزقنا فهما اللهم زدنا علما وارزقنا فهما اللهم زدنا علما وارزقنا فهما وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.